Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Deal Inter dan Lazio sepakati transfer Joaquin Correa. Joaquin Correa tinggal selangkah lagi menjadi pemain Inter Milan. Pasalnya, Inter sudah mencapai kesepakatan dengan Lazio untuk transfer pemain berusia 27 tahun itu. Inter memang tengah gencar berburu penyerang baru. Pasalnya, mereka harus kehilangan Romelu Lukaku yang kembali ke Chelsea. Inter sudah mendatangkan Edin Dzeko dari AS Roma. Namun, pelatih Simone Inzaghi masih menginginkan satu penyerang lagi untuk memperkuat lini depannya. Kapten Napoli Lorenzo Insigne, Dufan Zapata dari Atalanta, dan Andrea Belotti dari Torino masuk dalam radar Nerazzurri. Tapi Korea ada di urutan teratas daftar belanja Inzaghi. Akhirnya sepakat. Keinginan Inter untuk mendapatkan Korea akhirnya membuahkan hasil. Sang pemain bahkan tinggal selangkah lagi menjadi milik Nerazzurri. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Inter telah mencapai kesepakatan dengan Lazio untuk transfer Korea. Nerazzurri dan Lazio sepakat di harga 30 juta euro plus bonus. Korea akan dipinjam dulu selama semusim ini. Nerazzurri kemudian punya kewajiban untuk menebus pemain Argentina tersebut. Statistik Korea. Joaquin Correa bergabung dengan Lazio pada tahun 2018. Dia dibeli dari Sevilla dengan biaya yang mencapai 15,3 juta euro. Pemain Argentina itu berkembang pesat di bawah asuhan Simone Inzaghi di Lazio. Dia berhasil mencetak 30 gol dan 18 assist dari 117 penampilan. Musim lalu, Correa bikin 11 gol dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Mantan pemain Sampdoria itu juga membuat 6 assist. Transfer Manuel Locatelli. Mengapa Sassuolo tolak tawaran Arsenal yang lebih mahal? CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, tidak memungkiri bahwa saga transfer Manuel Locatelli cukup rumit. Jika melihat aspek ekonomi, maka Sassuolo bisa saja memilih melepasnya ke Arsenal dengan harga lebih mahal. Locatelli mendapat apresiasi dari banyak klub setelah tampil bagus bersama Sassuolo. Dia telah menjadi andalan klub dalam 3 musim terakhir. Selain itu, Locatelli juga bermain secara reguler di timnas Italia. Gelandang 23 tahun menjadi bagian dari skuad Italia saat meraih juara di Euro 2020. Locatelli mencetak 2 gol pada fase grup. Jebolan Akademi Milan itu pun mendapat 2 tawaran nyata di bursa transfer dari Arsenal dan Juventus. Mengapa tolak Arsenal? Arsenal dan Juventus bersaing ketat untuk bisa mendapatkan Locatelli. The Gunners menawarkan 40 juta euro sesuai dengan permintaan awal Sassuolo. Namun pada akhirnya, Sassuolo melepas sang bintang ke Juventus. Juventus menawarkan harga lebih murah jika dibanding Arsenal. Total transfer Locatelli ke Juventus mencapai angka 37,5 juta euro. Juventus merampungkan pembayaran transfer ini pada 30 Juni 2023 nanti. Lantas, mengapa Sassuolo menolak tawaran dari Arsenal yang lebih mahal? Tidak mungkin untuk memahami mereka yang tidak memiliki keterampilan. Operasi ini telah membawa hasil dan manfaat positif bagi kedua klub. Bahkan jika teknis tertentu, rumit untuk dijelaskan, ucap CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali. Arsenal menawarkan kami 40 juta, tetapi keinginan Locatelli adalah pergi hanya ke Juventus. Dan kami melakukan segalanya untuk menyenangkannya, sambungnya. Locatelli hanya ingin ke Juventus. Carnevali nampaknya tidak ingin membuat hubungan klub dengan Locatelli memburuk. Hal ini adalah membuat Carnevali menolak tawaran mahal Arsenal dan menunggu negosiasi rumit dengan Juventus tuntas. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Locatelli kepada Juventus TV. Mimpi seorang anak yang bekerja sangat keras, yang telah memberikan segalanya di lapangan, yang tiba di Juve dengan keinginan untuk turun ke lapangan, untuk para penggemar dan yang tidak sabar untuk masuk ke lapangan di stadion. Dan itu baru permulaan, tegasnya. Debut gemilang dan berita utama untuk Tammy Abraham. Tammy Abraham menjalani debut istimewa bersama AS Roma. Sang penyerang memang tidak mencetak gol, namun dia membuat 2 assist dan terlihat langsung padu dengan permainan Roma. Tammy Abraham bergabung dengan Roma pada awal musim 2021-2022. Dia sempat ikut sesi pramusim Chelsea. Bahkan Abraham ada dalam skuad Chelsea pada laga pekan ke-1 Liga Premier dan Piala Super Eropa, tapi tidak bermain.
Tidak sampai satu pekan menjadi pemain Roma, Tammy Abraham langsung mendapatkan debut. Pemain 23 tahun itu masuk dalam starting 11 Roma pada laga pekan ke-1 Serie A melawan Fiorentina pada Senin 23 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Langsung berita utama, Tammy Abraham mendapat banyak apresiasi atas performanya pada laga debut bersama Roma. Bukan hanya dari rekan satu tim atau pelatih, Abraham juga mendapat banyak atensi dari media-media di Roma secara khusus dan Italia umumnya. Ada banyak media yang menjadikan Abraham sebagai berita utama. Abraham menjadi sampul banyak media top Eropa. Abraham dinilai punya peran besar membawa Roma menang dengan skor 3-1 atas Fiorentina. Ini adalah Romanya Abraham, tulis dua Corriere dello Sport. Menurut ulasan berbasis di Roma itu, Abraham layak mendapatkan gelar Man of the Match. Abraham punya kontribusi sama besarnya dengan Jordan Veretout yang mencetak 2 gol ke gawang Fiorentina. Abraham lepas landas, tulis La Gazzetta dello Sport. Abraham pun mendapat rating 8 dari 10 atas performa yang ditampilkannya. Bikin Jose Mourinho pusing. Bukan hanya media Italia yang memuji aksi Tammy Abraham pada laga debutnya bersama Roma. Jose Mourinho pun demikian. Sang pelatih senang dengan cepatnya Abraham beradaptasi dengan Roma. Abraham langsung nyetel walau belum lama berlatih. Namun kini Abraham justru membuat Mourinho pusing, sebab Mourinho harus memilih salah satu antara Abraham dan Eldor Shomurodov untuk mengisi lini depan Roma. Tidak mudah meninggalkan seseorang di bangku cadangan, tapi Shomurodov bisa bermain di kiri. Dia juga bisa menjadi penyerang bersama Tammy Abraham, ucap Mourinho. Inter Milan plus Joaquin Correa sama dengan sempurna. Inter Milan kabarnya mengincar Joaquin Correa untuk memperkuat lini depannya. Antonio Cassano percaya bahwa permainan Lazio itu akan menjadi rekrutan yang ideal untuk Nerazzurri. Inter ditinggal Romelu Lukaku pada musim panas ini. Bomber asal Belgia tersebut memutuskan untuk kembali ke Chelsea. Setelah kehilangan Lukaku, Inter langsung bergerak cepat merekrut striker baru. Mereka berhasil mendapatkan Edin Dzeko dari AS Roma. Dzeko langsung tampil impresif dalam debutnya bersama Inter. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist saat Inter menang 4-0 melawan Genoa pada pekan pembuka Serie A 2021-2022. Edin Dzeko. Cassano memberikan komentar mengenai kedatangan Dzeko. Dia menganggap striker Bosnia itu bisa membuat Inter melupakan Lukaku. Mereka telah mendatangkan pemain yang sangat saya sukai, Dzeko. Dia pasti tidak akan membuat mereka menyesal kehilangan Lukaku, kata Cassano di saluran Bobo TV di Twitch. Dia mungkin akan mencetak gol lebih sedikit, tetapi dia tidak akan membuat mereka menyesal. Korea sempurna. Meski sudah punya Dzeko, Inter ingin mendatangkan seorang mesin gol baru lagi. Salah satu pemain yang menjadi incaran Nerazzurri adalah Joaquin Correa. Sekarang mereka beralih ke Korea. Menurut saya dia sempurna untuk ide Inzaghi dan mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang bagus, lanjut Cassano. Dia bisa bermain dengan Lautaro atau bahkan di belakang Dzeko. Dia sempurna untuk itu. Favorit Scudetto. Inter saat ini berada di puncak klasemen setelah menang 4-0 atas Genoa. Cassano menilai mantan timnya itu masih menjadi tim favorit dalam perebutan Scudetto musim ini. Sampai akhir Inter akan menjadi tim dalam perebutan Scudetto bersama dengan Juve. Menurut saya mereka tetap di antara favorit, pungkasnya.